KDP mau melaporkan Angga Wijaya itu gimana update-nya Bang Sandi? Oke. Sementara gini ya. Tadi malam Mas Angga udah nelfon saya. Hanya kebetulan saya udah istirahat jadi belum saya hubungin kembali. Tapi kebetulan tadi Mas Kris dan Mas Ega sudah membuatkan surat panggilan ke kantor undangan untuk klarifikasi dan konfirmasi. Jadi saya rasa mungkin kita belum menuju untuk proses hukum. Kita lebih mau mencoba untuk mediasi dulu dan mengklarifikasi. Gitu ya Mas ya? Karena bagaimanapun juga mereka kan pernah saling menyayangi. Jadi saya ingin mencoba apakah apa yang terjadi itu benar dan juga bukti yang kita sudah terima itu kan baru ada beberapa yang kita lihat ya, seperti bukti transfer dan ada bukti tanda tangan. Kami masih mencoba untuk mediasi, tapi bila mana ternyata dari klien kita tetap ingin melanjutkan proses hukum, ya kita maju. Tapi kalau bisa ada perdamaian dan mediasi di kantor dan juga mungkin Mas Angga mengakui, mengklarifikasi permintaan maaf, mungkin kita stop ya, sampai di situ. Tadi kebetulan sudah dikirim, Mas Kris sudah buat. Kamu udah kirim ya tadi? Dikirim. Nanti mungkin ntar sore akan kita kirim panggilannya untuk hari Rabu ya Mas? Untuk hari Rabu. Pertemuan antara DP sama Mbak? Enggak, saya aja. Kita selaku tim kuasa hukumnya Mbak DP dan juga ya mungkin mereka ada lawyernya juga. Ya, nanti kita akan janjian. Tapi dari pihak DP sendiri kalau memang udah klarifikasi tidak ingin melanjutkan bagaimana? Kalau saya lihat dari Mbak DP sendiri kemarin menyampaikan waktu di rumah dia lebih ingin tahu cerita sebenarnya seperti apa, permintaan maaf, klarifikasi agar tidak terjadi itu lagi terhadap dia dan juga orang lain. Tapi kerugiannya seberapa banyak sih Mas Andi untuk apa namanya dugaan penyelewengan data ini sendiri? Kalau dari itu kan dari data-data yang ada kan hampir 40%. Berapa? Berapa? Dari total. Berapa? Dari bukti-bukti transfer. Berapa? Bang, kejelasan dikit bang. Berapa? Aduh, Mas Kris, gue belum lihat. Kalau totalnya kita belum tahu persis. Cuma ada beberapa bukti transfer, ada 3 atau 4 bukti transfer. Itu aja sih. Berapa total? Belum di total. Jadi kita cuma lihat beberapa bukti transfer aja. Kisarannya ratusan atau puluhan? Ya, ratusan. Oke.